di situ supaya orang boleh datang beli ikan di pasar nelayan dan sebagainya. Harga pun boleh murah, orang pun boleh datang beli sendiri, dan kita sendiri pun orang boleh dapat. Kalau kita sebagai nelayan, isteri kita pun boleh jual di kawasan pasar nelayan yang dibina oleh LKIM. Kita rancang untuk membina 100 pasar nelayan, dan insyaAllah tahun ini kita akan tambah lagi. Kita dah luluskan ada berapa? 5 pasar nelayan yang kita dah akan bina tahun ini dalam masa beberapa bulan, dan tahun depan kita akan tambah lebih banyak lagi. Dan kita akan dah maklumkan kepada bahagian perikanan, LKIM dan sebagainya supaya menyediakan satu kertas yang lengkap untuk melihat bagaimana kita nak bantu komuniti nelayan untuk bukan saja terlibat dari segi menangkap ikan, tetapi lebih lagi daripada tangkap ikan, tetapi terlibat di dalam keseluruhan rantaian yang saya sebutkan tadi, supaya nelayan terlibat di dalam industri perikanan secara yang lebih besar. Barulah kita, apabila kita dapat menguasai semua rantaian nilai sektor perikanan, barulah kita boleh dapat menjamin masa depan yang lebih cemerlang. Kita juga akan membantu nelayan untuk terlibat di dalam industri ataupun sektor akuakultur, iaitu memelihara ikan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ikan laut juga kita bersetuju di peringkat kementerian untuk menambahkan pengeluaran ikan melalui ikan laut yang dipelihara. Pada tahun 2020, kita menjangkakan dari segi pengeluaran negara dari segi pengeluaran ikan laut adalah sebanyak 50-50, sama banyak daripada yang dipelihara dan juga yang ditangkap daripada laut dan sebagainya.